Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om um, Swastiastu Namo um, Buddhaya um, Salam Kebajikan dan juga Salam sejahtera buat kita sekalian dan juga rahayu Welcome model and welcome home Kita bertemu kembali dalam vlog with Hans Albert pada episode kali ini Dan menemani waktu berbuka puasa anda bersama anda sekolah ke Indonesia Dan saya Hans mengucapkan selamat menaikkan pada puasa dan juga selamat berpuasa puasa bagi menjalankannya. Loh, kita sempat kami hadir ke depan Anda dan ngabuburit sekaligus buka puasa bersama saya Hans Edward tepatnya di arah tangan Momo kami menuju kawasan Ain Momos, Sentul City Poco Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan explore suasana beri dan juga buka puasa bersama saya has Eba dan juga suasana new normal ataupun juga adaptasi kebiasaan baru tepatnya di kawasan Ayun Mall Sentul City Bogor Jawa Indonesia yang menurut saya bakal jadi salah satu rekomendasi dari tempat hangout maupun juga akhir pekan dan juga diburan bagi masyarakat ya. Nah, kita mau masuk ke dalam saudara. Iya, sip. Sip, sip. Kita mau naik sambil ini kayaknya masih lama deh. Kayaknya. Wah, wow, udah. Oke, ini sekarang kita udah masuk lift ya, Saudara. Oke. Dan sekarang kita naik ke atas. Ya, yeah? oke, okay. wow, ini dia suasana lan type pertama nih. Ini berbeda dari biasanya ya, seperti yang saya simpulkan tadi. Ini untuk pertama kalinya saya pernah main ke air, mau monster City cuman mau jajat ya, ya saja ya saudara sejak Januari tahun 2022 ya dan tiga bulan kemudian saya mampir bulan <coughs> April <coughs> Mop kalau gak salah ya saudara nah ini dia salah satu pusat pembelajaran paling populer dan juga kedua setelah Ayam mau sentuh City di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Indonesia, maupun juga di beberapa titik di Indonesia, kalau nggak salah ya. Oke, dan sekarang kita naik eskalator, saudara. Wow, ini di sebelah kanan saya ini kayaknya ada optik ses ya, kalau nggak salah. Wow, ini kayak banyak sekali ya outlet-outlet yang ada di sekitar sini nih di sekitar Ayu Mosa satu senti, wow ramenya pengunjung bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada di sini hehe oke okay. dan sekarang kita naik ke atas lagi saudara ini ya suasana pemandangan new normal wow ini ada kereta mau lewat ini tepat di sebelah kiri saya hehe ada JBL ada era phone segala macam look and look wow luar biasa ya wow dan di depan sana ada H Hardware ya kalau nggak salah Oke, okay, dan sekarang kita mau turun ke bawah dulu nih saudara. Oke, okay. wow, di sebelah kanan saya nih adalah sam. Uh, so, wah, ini biasanya kalau mau di HP baru harus mampir nih ke Aimo Solo City, kamu perangkapan fashion, ya. Yeah. Ada di sini. Nah, untuk food court, di DIY, solaria, atau segala macam, tempatnya ada di sini, tempatnya. Oke. Okay. Kita foto ini. Dia foto selfie. Saya pertama kali di Air Monsanto City, Indonesia, sejak bulan Januari tahun 2022, ya kan? Oke, okay. kita li lihat. Ini dia suasana terkini sejak hari Minggu yang lalu tuh di hari ke-8 bulan suci Ramadan tahun 2022. Ini suasana di saat set lepas sholat maghrib atau kumandang asan maghrib orang udah mulai berbuka puasa tepatnya di sekitar air Mosa City Bogor Jawa Barat Indonesia Masya Allah Oke okay, ini di sebelah kiri sini ada tempat area bermain keluarga namanya Amazon Wow Wow ini di sebelah kanan ada footeres ni. Ntar kapal, -kapal kita cuba. ah Wow Di sini di daerah pusat pembelajaran Ayam tu. City banyak sekali ya pusat fashion perbelanjaan khususnya fashion fashion batik segala macam juga ada di sini brand-brand produk yang ada di sini kalau nggak salah oke okay, ini suasana di lantai bawah atau atas wow berbeda dari seperti biasanya ya Oke, okay, ini di sebelah kiri adalah as Hardware-nya nih, saudara. Ya. Yeah. Oke, okay, kita keliling-keliling dulu di sekitaran seputaran emotion Santo city Bogor, Jabar Indonesia. Kita lihat lampu LED-nya. Wow, benar-benar canggih ya, saudara. Oke. Okay. Ya, yeah, kita masuk ke food terrace dulu untuk melihat suasana buka puasa bersama di sana seperti apa. Wow, luar biasa ya. Memang rame ya para pengunjung di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teteh mbah-mbah se Indonesia juga pernah merasa kayaknya di sini pertama kali di sini. Hehe. Oke. Okay. Gimana ya, mimin Ghost Oke, okay, kita lihat yang kita lewat tadi ini adalah Manson ya, outlet Manson ya, ternyata wow, oke, okay, ini sekarang kita turun, dan kita lihat ini adalah toko Adidas ya yang kita lewat tadi. Uh, oh, banyak sekali ya, brand-brand ternama juga pernah ada di Ayamon Santo City ada toko celana jeans Levi's kalau nggak salah ya selain Adidas sama Manson ya kan dan oke okay. kita lihat ini suasana terkini di teras Ayamon Santo City suasana buka puasanya wow memang sudah tidak ragukan lagi ya. Oke, okay. kita bukber dulu di Solaria Monitor. Ya, aku udah selesai bukber di Solaria dan akhirnya su tuntas sudah kebersamaan kita serta explore lebih detail lagi suasana ngambubrit new normal dan juga buka puasa bersama saya di Iron Mall Sandu City Bogor Jawa Barat Indonesia dan aku sebentar lagi mau balik ke rumah saya karena masih banyak urusannya harus saya tangani ya sekarang juga dan terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog-vlog sebagainya Oke, okay, dan sekarang kita turun ke bawah untuk melihat suasana new normal kita. sekitar mau sedusit seperti apa. Ya, oke, okay. tinggal satu lantai lagi sebelum saya berpisah ya, di hadapan netizen yang berbahagia. Semoga di ibadah puasa tahun ini. Ramadan tahun ini bermanfaat dan juga berkah buat kita sekalian ya. Dan terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada kesempatan hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Abel 1997 Hans Hans, Hans like, share, log dan komen sebanyak banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Sampai bertemu nanti di vlog sampai selanjutnya oke okay. terima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om sasasun namum daya sam kebajikasan kasih atas perhatian anda saya hasil rahayu oke ini dia sebelum tutup kita foto selfie dulu pada hari ini semoga bermanfaat buat kita sekalian ya Bye-bye.